Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel aku Jom Travel. Kali ni aku bawakan hangpa ke Bukit Selambau. Jadi tempat yang aku nak bawa adalah ke sebuah homestay yang dinamakan Liz Homestay dan Rumah Kenduri. Apa tengok macam mana rupa dia. Selesa luas. Liz Homestay ni baru saja buka, lebih kurang dalam sebulan macam tu. Menurut tuan punya homestay ni, di musim perayaan ni memang penuh lah. Penuh hari-hari ada orang sewa. Tapi aku berkesempatan jugalah untuk dapatkan 2 malam. Jadi di kesempatan yang ada ni, bolehlah aku review-review apa yang patut mengenai dengan luar dalam, kemudahan yang ada di Liz Homestay dan Rumah Kenduri ni untuk tatapan nampak semua. Luar dan dalam, insyaAllah kita akan tunjuk sebentar lagi. Liz Homestay ni mudah je untuk hampa cari. Terletak betul-betul tepi jalan besar, jalan utama, jalan Bukit Selambau ke Kuala Ketir, jalan Bukit Selambau ke Jeneang. Jadi mudahlah untuk hampa mencari Liz Homestay ni. Yang ni Dewan Kenduri. Sebab itulah dinamakan Liz Homestay dan Rumah Kenduri. Okey, di Liz Homestay dan Rumah Kenduri ni hampa boleh sewa satu kawasan ni. Hampa boleh sewa homestay saja ataupun hampa sewa semua dengan kawasan dia termasuk Dewan Kenduri ni. Dia adalah kadar-kadar dia, nanti aku sertakan nombor telefon, jadi hampa boleh telefon. Jadi hampa boleh tanya berkenaan dengan harga package yang ditawarkan oleh Liz Homestay dan Rumah Kenduri ni. Nah, memang sesuai lah untuk hampa nak mengadakan sebarang jenis kenduri, nuri kahwin, nuri kesyukuran, hari jadi, family day dan sebagainya. Okey, di Liz Homestay ni, yang pentingnya dia ada apa? Hampa nampak tu, ada kolam renang. Benda ni lah yang dinanti-nantikan oleh anak-anak kita. Benda ni lah yang dicari-cari oleh mak ayah apabila pergi bercuti mencari hotel dan juga homestay. Jangan risau, di Liz Homestay dan Rumah Kenduri ini ada disediakan kolam renang yang besar, yang begitu selesa untuk anak-anak dan juga sanak saudara bermandi manda. Air jernih, mozaik biru elok, dengan sistem dia punya penapisan yang elok sesuai. Malam juga bercahaya, jadi sesuailah untuk hampa menginap di homestay ataupun menginap di Liz Homestay Rumah Kenduri ini untuk bawa anak-anak bermandi manda di sini. Sekiranya hampa tak mau ambil pakej Rumah Kenduri, hampa sekadar untuk sewa homestay pun, hampa dah dapat dah pakej untuk hampa bermandi manda yang disediakan di Liz Homestay dan Rumah Kenduri ini. Tepi kolam ni ada tembok, hampa nampak tembok tu, jadi lebih privacy lah. Baik perempuan ataupun lelaki nak bermandi manda, orang sebelah sana tu tak nampak. Okey, kita mai ke bahagian dapur pula. Hampa tengok tu dia, dapur punya luai. Patutlah dia nama dia Liz Homestay dan Rumah Kenduri. Jadi sesuailah untuk hampa nak masak-masak, nak buat kenduri dengan dapur yang luai ni, dengan sistem pengudaran tu dia, tempat-tempat tingkap dia. Jaring-jaring tu memang sesuailah. Jadi taklah berkuap kan. Tu dia, macam-macam ada kemudahan yang ada di dapur Liz Homestay dan Rumah Kenduri ni. Tu dia, tengok. Almari ni tu dia, almari kurun ke berapa ni. Antara koleksi tuan homestay kot no. Tu dia.
Jadi berkonsepkan moden dan juga tradisional. Ha, tu dia tu. Almari bersama dengan koleksi-koleksi pinggan, mangkuk, barang-barang antik daripada tuan homestay ni. Yang ni hampa janganlah duk ambil minum ayam apa, cicah tu canai pula no. Biarlah duk dalam tu. Nah, jadi inilah koleksi daripada tuan homestay. Jadi biar duk kat situ lelok. Nampak ada mangkuk tingkat, ada pinggan tingkat, ada topi mengkuang, ada kipas mengkuang, ada semua ada. Pinggan aku pal pada. Tu dah. Nama aku pal lama tak dengar tu. Jadi konsep ni lebih kurang macam modern tradisional campur Inggeris sikit. Sesuai untuk orang panggil apa, hampa menikmati suasana di dapur Lee's Homestay dan rumah kenduri ni. Selesa-selesa macam-macam ada. Nampak kipas ada. Lagi ada apa lagi? Ada oven, ada payuk nasi. Payuk nasi ada. Lagi mesin pengisar ada. Ada tempat kukuih pun ada. Yang penting ada ni. Ada apa? Ada penapis ayam. Tu dia penapis ayam, bukan koman-koman tu. Penapis ayam kowik. Yang ni lah benda yang paling penting sekali bila kita bercuti ke mana-mana hotel ataupun homestay. Jadi tak gaduh lah kita duk angkut ataupun duk beli ayam mineral buat naik masuk homestay, berat. Dah ada penapis ayam ni, cukup mungkin apa, cukup mudah lah, tak gaduh dah. Kita tak risau dah bab-bab ayam minum ni. Jadi macam-macam lah, lengkap-lengkap, kemudahan semua lengkap di dapur Lee's Homestay dan rumah kenduri ni. Tengok ada dapur, sinki, ada mesin basuh, peti air, semua lengkap. Jangan risau. Kita nak masuk ruang dalam pula. Kat sini ruang rehat ataupun ruang solat. Boleh lah muat lebih kurang dalam 5-6 orang jemaah. Nak sembahyang jemaah sekali. Tingkap di situ. Tak ada apa lagi, kipas, ada papan iron, dan yang penting ada iron juga no. Bagi hangpa nak mai pergi apa sewa untuk kenduri ke, nak pakai elok esok ni baju kurung ke baju Melayu ke, kena ada iron. Okey, terbaik. Bilik ayak di homestay kenduri ni, ni dia rupa bilik ayak. Ada cermin, ada sinki, sabun, shower, bersih dan selesa. Antara salah satu bilik di homestay kenduri ni, ni dia, tu dia bilik yang lengkap dengan katil, penghawa dingin dan juga kipas, semua ada. Tengok apa ada lagi. Kita ada cermin, ada almari nak simpan barang-barang. Ruang bawah ni pun boleh tidur juga. Anggaran kalau orang panggil apa, kita tidur berempit-empit, 5-6 orang lepas lagi dalam satu bilik ni. Yang penting ada penghawa dingin, ada aircon. Tapi ke bilik seterusnya, bilik nombor 2. Tu dia bilik nombor 2, dengan katil yang begitu antik, payah nak cari dah ni, katil-katil macam ni. Jadi selain daripada hampa menginap di homestay ni, punya pengalaman bersama ahli keluarga, pengalaman menikmati barang-barang antik macam ni ni, salah satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan lah. Bagi lapis-lapis baru ni, payah ni nak jumpa ketik-ketik macam ni. Payah dah. Ni bayar-bayar mak-mak kita atau orang-orang kita je ni. Ketik-ketik terbaga ni. Oh dia. Ketik ni kukuh elok kan no? Boleh lah teratur. Takkan nak lompat pula kan. Okey. Ada apa lagi dalam bilik ni? Ada penghawa dingin, ada kipas, tingkap. Macam biasa, ada cermin, almari nak isi barang dan sebagainya. Anggaran dalam bilik ni, berapa orang boleh tidur dalam bilik ni? Lebih kurang dalam 5-6 orang juga. Atas boleh, bawah pun boleh. Tidurlah macam mana pun. Ke bilik seterusnya, master bedroom. Besar.
Bilik ni ada bilik air siap. Ada bilik air sekali. Tengok bilik air dia macam mana. Macam biasa cermin ada, sinki ada, ada sabun ada, mangkuk tandas yang baru, ada shower. Yang penting bersih. Bersih dan selesa. Dan dalam bilik ni, bilik ni ruang luas juga. Anggaran berapa orang boleh tidur dalam bilik ni? Aku ingat dalam 10 orang macam tu lah. Tidur atas katil, tidur bawah, lebih kurang lah 10 orang macam tu lah. Tidur cara-cara tidur mesti. Bukan nak tidur kat rumah kan. Dan ada satu lagi, macam-macam biasa juga, ada penghawa dingin, kipas, ada almari, katil, bagi apa, king macam ni. Bilik ni berhampiran dengan kolam renang. Kalau mak bapak tu boleh selok tingkap tu, buat tengok anak-anak apa berenang di sebelah kolam ni. Okey, kita ke ruang utama, ruang tamu dalam homestay Kenduri ni. Tengok luas. Luas bukan main. Jadi selesa lah. Nak buat orang panggil pelamin kat sini pun boleh tu. Dekat jam tu kan. Nak buat pelamin pun boleh kat situ. Luar pun boleh, dalam pun boleh buat pelamin. Semua lengkap ni. Lampu pencahayaan yang cantik, deko yang cantik. Ada aircon lagi, kipas, televisyen, sofa, macam-macam sofa tu ada. Ini kebetulan kami main tayang raya. Jadi tuan rumah sediakan, tuan homestay sediakan kuih raya. Dia berkata sila makan atau pengapa sila menjamu selera. Hidangan yang ada di atas meja halal-halal. Sekian dulu video kita kali ni. Video simple, content simple kali ni aku nak apa share kepada hangpa, nak kongsi kepada hangpa mengenai dengan sebuah homestay. Dah tunjuk ke hangpa bagaimana keadaan luar dalam, kemudahan dan sebagainya. Jadi kalau hangpa nak sewa apa-apa, hangpa nak tanya, nanti aku sertakan nombor telefon dekat video aku ni. Berhampiran dengan jalan besar, di hampiran dengan sekolah menengah Bukit Selamau. Kiri kanan kedai makan, kedai runcit pun tak jauh. Jadi kemudahan yang ada di sekitar homestay ni memang orang panggil apa, tidak mengecewakan lah. Jadi tak perlulah hangpa nak fikir pasal makan, makan minum, bahan mentah. Semua ada berdekatan dengan homestay ni. Yang penting ada kolam renang, dan yang penting dalam dia lengkap, sebab lengkap berhawa dingin. Okey, baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.